Yes, finally mendapatkan hot hot 1550i. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya dapat juga. Mantap. Ini baru tadi. Kita lihat dulu apa-apa saja fitur-fitur yang sudah ada di sini, walaupun HP-nya sejutaan lah ya. Hot 50i yaitu best sellernya dulu dual speaker, mudah-mudahan ya, splash proof ya, IP berapa ini, IP berapa saya lupa, terus NFC, oh ya IP 54, dan ini tagline nya mereka, performance artist gas no limit. Wah, tumben garang. Dan untuk TUV-nya, panel layarnya sampai 48 bulan ya, sekitar 4 tahunan ya. Dan saya memilih yang 128GB, RAM-nya itu 6GB plus 6GB, jadinya 12GB ya. Memang ditulis 12GB di sini. Dan lucunya ini IPS layarnya, tapi dia always on display. Saya akan mencoba apakah memang akurat always on display-nya atau dia hanya 10 detik saja. Let's see nanti. 140Hz. Wah, mantap. All in 6.7 inch punch hole display. Nampaknya ini apa ya dibilang ya, masuk di akal sih. Iya, HP sejutaan loh dengan banyak fitur-fitur yang ada di kelas-kelas mid range gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oh, dua speakernya, speaker terus. Apakah jualan utamanya mereka? Oh, punch hole dengan width dynamic bar. Ya seperti ala-ala sebelah ya, apple-apple kroak-kroak gitu. Oke, 48 itu sih klaimnya mereka ya, per tahunan untuk performance TUV itu kayak kecerahan layar atau enggak layarnya itu lebih oke lah itu, lebih gonjreng itu. 18 watt fast charging, sudahlah. Zaman sekarang masih dapat 18 watt, apa yang mau dibuat lah. Terus dual speaker ya, let's see. 48. Oh, ini pakai Sony IMX ya. Alright, enggak apa-apa. Pure and clean kamera mudah-mudahan. Prosesornya G81 dengan ukuran bentang layarnya 0,7 inch. Nah, kan resolusinya cuma 720 loh, cuma HD aja. Kapasitas baterainya 5000, networknya sampai 4G. Operating system itu SOS 14, Androidnya 14 sudah tertanam sini. Oke. Digaskan. Dan di sini sudah terbuild semua yang kalian cari-cari. Dan dilihatnya ini masih gyro secara software ya, masih kurang oke. Hold on. Ada hal yang baru. 15 bulan loh garansinya, mantap. Begitu dong, ini sudah official service center yang for infinite. Kalau terjadi apa-apa kita bisa klaim garansi. Yay, apa jutaan loh, dapat banyak hal-hal yang positif di sini ya, seperti beli HP mendapatkan advantage yang lebih banyak lagi. Susah kali ya bukanya ya, tunggu sebentar. Warna apa ya, warna black ya. Oke, guys, ada dong. Kita lihat apa saja yang ada di sini. Tentunya HP-nya kita langsung singkirin dulu. What is the box inside game? Apakah dapat case? Hold on. Dapat gratis ternyata. Wah, mantap. Dapat kita tetap suci, ya, tidak akan pernah terpakai dan tidak bisa terbaca lah ya.
Oh, ada soft kiss. Terlalu gede ya. Terlalu apa ya, terlalu baik lah ini Phoenix-nya. Kayak HP gibahan lah dari orang-orang. Maksudnya HP yang apa ya, banyak banyak dihibahkan hal-hal yang positif lah. Banyak hidayah lah ini HP Phoenix-nya. Langsung karir. Wah, ini clear case ya. Hard case, tapi tipis banget. Nah, lumayan lah. Ya, dibungkus dengan seperti itu tidak masalah. Dan ini chargernya 18 watt yang sudah tadi. Tunggu sebentar. Nah, ini mana fokusnya, bro? Fokus, fokus, fokus. Nah, mantap. Oke. Ini dapat 16, 18 watt lah. Ini dari tipe A ke tipe C. Oh, warna orange ya. Oh, sudah banyak perubahan ya. Di sini SIM ejector pastinya dan kosong. Dan dapat SIM card loh, lumayan loh. Let's see aja. Kita lihat dulu HP-nya. Dan inilah penampakannya. Tunggu sebentar. It's makannya semua. Ini dan ini. Lumayan lah ya. Kita buka dulu. Tampilannya berubah ya. Agak kopong ya. Kopong sekali. Rip tipis ya. Okelah. Kita digaskan dulu. Yes, sudah booting. Ringan leh. Ringan sekali ya. Wah, tidak seperti HP-HP Phoenix yang sebelum-sebelumnya tuh agak-agak berat-berat. Aish, jatuh. Dan ini masih terasa stiker. Wah, doff ya. Tidak gampang untuk meninggalkan sidik jari. Oke lah. Nah, sayangnya ini masih pakai eNFC. Tapi ya, apa yang mau diharapkan dari HP sejutaan. Walaupun banyak yang sudah diberikan, ya oke lah. Oh, oke. The first thing that we have to do is setting dulu ya. Ya, ada turn on condition, more, accept. Ini kita ada unlock meternya, ada fingerprint, face unlock dan password. Nah, di sisi kanannya itu ada tombol volume up and down. Ini firmware powernya merangkapnya di fingerprint. Bagian bawahnya itu grid speaker. Type tipe C. Lubang segala umat. Lubang 3.5 mm hijack. Ini hanya ada SIM ejector. Tempat SIM. Dan itu pun dedicated. Oke. Untuk bump kameranya agak baru ya. Sini ada speaker lagi. Oh, dual stereo ya. Mudah-mudahan dual stereo. Skip saja. Navigationnya gesture aja, biar lebih gampang. Zos. Oke. Let's go. Boom, tampilannya. Tampilannya bagaimana? Seperti Android Unit pada umumnya. Ya, agak lama sih karena pakai eMMC. Oke. Ini tampilannya ada berapa bloatware pasti. Bloatware-nya pasti banyak di sini. Ya, seperti biasa lah ya. Dan ada auto brightness-nya. Enggaklah. Dan yang lucunya adalah HP sejutaan ada NFC lo. Lucu sih sebenarnya ini. Mana NFC-nya? Ini dia NFC-nya. Sialan. Lucu sih. Tapi sayang aku enggak bawa gini katutolnya. Oh. Add your access card to phone your convenient use. NFC. Wah, mantap nih coy. Bisa tap on card nih. Mantap.
mantap 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 mantap. Oh ada car packnya ya. Oke. Besok kita coba dulu. Mudah-mudahan sih berhasil. Seperti biasa kita akan coba. Bukan kita sih, saya akan mencoba untuk always on display-nya, mana display and brightness. I care, nggak usah, nggak usah. Ngapain? Nah ini dia. Kita sampai 120. Tetap langsung gas aja. Udah amat. Mana dia? Mana dia? Screen on. Wah, mana always on display mana? Mana always on display-nya? Always. Nah, ini dia. Always on display. Tet. Gak usah. Pronunciation. Oke, ini dia. Kita akan coba dulu state ini apply board. Yeps. Apakah akan ada on display? Tunggu sebentar. Lock screen. Coba dulu ya. Apakah mau? Oh mantap. Kita hitung dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ternyata ini bukan always, tapi cuma beberapa detik. Jadi valid. Menipu kita. Always on display katanya, tapi cuma beberapa detik hilang langsung. Valid. Oke. Bilang enggak apa-apa lah. Apa yang kita harapkan di sini. Thank you sudah nonton ya. Kita akan coba-coba lagi. Bye bye.